Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Abadi TV. Kali ini saya akan mencoba kuliner ikan wader penyet. Buka setiap hari jam 10 sampai jam 10. Oh, jam 10 malam? Enggak, jam 10 pagi sampai jam 10. Setiap hari buka. Berarti ini jam setunggal nih Pak, ini rame-rame nih. Nah, ini diwadahi, ini diwadahi. Nah, ini diwadahi. Mata goreng. Ada wonten menu macam-macam, utuh, cair, lele, terus ayam, iwak pe, sambel, lalapan, penyet, telur nopo, sambel, lalapan, penyet, kasing riki, amin. Ngali menu ne ngali. Nggih. Sekawan. Oh, nggih. Nggih, ale sekul nggih. Ning ngene. Ngene apa? Oh, tempe penyet tahu wonten. Nggih, YouTube niki. Nggih. Nawal konten. Nggih. Alhamdulillah. Bapak. Buka pun berapa lama, Pak? Sudah, ini paling lama ini, 12 tahun. Jadi daerah sini wader paling lama sini. Lengkap. Oh, wader tahu. Loh, lengkap. Ini belum goreng terong. Terongnya ini. Mantap. Kremes ini gila tuh. Gorengnya itu harus kremes. Ini water sungai asli. Bukan dari tambak, bukan dari laut. Sungai kecil asli sini. Nah ini. Barusan saya pesan nasi wader penyet. Untuk menu kita bisa lihat ini menunya. Saatnya untuk mencoba wader penyet di Bulagung ini. Ini ikan wadernya ada tahu, ada tempe, kemangi, terong digoreng, kacang panjang, mentimun, dan ini ada tauge. Jadi lengkap ya. Untuk lalapan sekelas ini banyak sekali. Bisa dilihat. Mari kita coba. Ini wadernya. Kita cocol dengan
sambelnya. Rasanya mantap sih. Enak. Ditambah dengan suasana hari ini yang hujan. Water penyet untuk mengisi perut, mantap. Oke, itu tadi nasi water penyet. Barusan saya nikmati, untuk rasanya mantap, enak. Sambelnya itu serta lalapannya itu komplit, cocok, rekomendasi sekali. Bisa dinikmati bersama keluarga atau sanak-sanak saudara, bisa kumpul-kumpul bersama. Kita bisa lihat di sekitarnya ini tempatnya, cocok banget dinikmati bersama keluarga. Oke, itu tadi kita sudahi dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.